semuanya, assalamualaikum. Selamat datang di channel Chami Fitrisa. Kali ini aku mau kasih lihat nih wisata kuliner di Old Shanghai, Kelapa Gading. Nah teman-teman, ini tempat spot yang baru banget untuk teman-teman kunjungin. Dan ini tuh sebenarnya bagi teman-teman muslim khususnya boleh kesini, dengan catatan kita harus lebih memperhatikan apakah ini halal apa enggak gitu guys ya. Yuk kita lihat dulu nih seperti apa sih wisata kuliner di sini. Yuk. Ngapain itu? Baca buku ya? Sambil disuapin sama Uti. Senangnya. Udah datang ya? Iya, kopior duriannya udah datang nih. Oke. Okay. Beda sama durian kopior ya. Oh. Oh, duriannya banyak kok. Gimana rasanya? Enak. Manis. Ini cobain dulu. Itu kan baru mie airnya gitu. Oke, cobain dulu. Duriannya mantep. Mantep ya? Mantep. Enak. Oh, jadi dia kasih sendoknya juga iya, terus iya. Dikasih buat nyeruputnya juga iya? Oke, dan ini kayaknya seger ngenyangin gitu ya? Iya. Mantap, durennya juga banyak lagi? Banyak. Gimana rasanya? Mantap? Ya, mantap. Nah, itu juga kita pesan ada es jeruk dari situ tuh, guys. Nah, ini es jeruknya dong. Dingin nih pas lagi pas panas-panas gitu. Coba ini. Itu berasa banget ini, enak. Jeruknya berasa? Berasa. Manisnya pas gitu ya? Pas, cuman lihat ini kayaknya bawahnya ini gula nih. Oh, jadi harus diaduk dulu ya? Enaknya diaduk dulu. Wih, seger banget nih diaduk. Enak, mantap.
Oke guys, itu dia tadi video wisata kuliner di Old Shanghai, Kelapa Gading. Nah, teman-teman udah pada lihat dong kayak gimana ya. Tentunya makanannya beragam banget nih guys, mulai dari yang mimi ada, yang segar-segar juga ada, dan lain-lain. Nah, yuk untuk teman-teman, semoga videoku ini bisa jadi referensi untuk teman-teman semua dalam memilih tempat wisata kuliner yang baru dan tentunya Instagramable gitu guys. Nah, yuk jangan lupa like dulu videoku dan klik lonceng notifikasi serta klik subscribe biar channel Semi Fitrisa bisa semakin berkembang untuk memberikan ilmu dan pengetahuan praktis seputar topik kesehatan, kecantikan, gaya hidup, dan unboxing with Xiaomi. Nah, teman-teman juga bisa share ya videoku ini ke semua medsosmu. Kalian juga bisa komen di bawah untuk saran, apresiasi, pertanyaan, dan request video seputar topik yang sudah aku sebutkan tadi. Dan untuk request video akan aku seleksi dulu ya. Kalau lolos, maka akan aku buatkan videonya untukmu. Oke, itu aja dari aku. Makasih sudah menonton videoku kali ini. Dan jangan lupa tonton videoku yang lainnya ya. Bye-bye.